Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi bersama Mangge Fadli. Ini saya. Halo guys. Hari ini kita ngopi bersama lagi, bersama menuju untuk masa depan yang lebih baik. Mangge Bro Fadli, ke depan ini apa yang kita harus buat ini untuk lebih baik lah. Setelah pesta rakyat kemarin, pilkada serentak, di mana wali kota dan wakil wali kota sudah terpilih sebagai pimpinan dari nurani rakyat, pimpinan di provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Gunung. Jadi kita sebagai orang-orang yang bekerja di bidang ekonomi, ya berharap kedepannya Kota Palu lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan provinsi Sulawesi Tengah khususnya kita bisa maju lagi dari provinsi-provinsi lainnya. Itu harapan-harapan untuk ke depan. Harapan-harapan dari Bang Fadli. Ini harapan untuk diri sendiri gimana Pak Fadli? Harapan untuk diri sendiri ke depannya seperti yang Om Yusuf sering tanyakan, karena kita sudah prepare untuk pembahasan setahun kemarin, dan kita juga bisa mengambil keputusan untuk menjadi entrepreneur. Ya. Ya. Terus yang ketiga pasti usaha di bidang musik, punya home recording tetap juga jalan, ya, dan pembuatan album band indie juga tetap jalan. Insya Allah. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai pemilihan umum. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih baik. Amin. Dibandingkan sebelumnya. Amin. Jadi kita untuk ke depan, sekarang ini kita kan bersama abang saya, Bang Fadli, lagi santai-santai bersama ngopi, kopi sedikit dan sejenak. Kita makan-makan roti di sini. Mungkin harapan-harapan Bang Fadli untuk ke depan, gimana itu harapan yang paling terbesar dan pengen itu akan terrealisasi semua buat kawan gua saya. Cari pendamping hidup. Pertama itu pendamping hidup. Yeah. Itu pendamping hidup itu memang harus wajib dan tidak bisa tidak wajib, karena itu adalah salah satu energi buat untuk kita ke depan. Yeah. Karena apa yang kita harapkan bersama pasangan hidup itu adalah nomor satu. Itu. Tak lupa pula dengan kesuksesan kita yang dapatkan sekarang ini adalah bagaimana intinya kita harus saling silaturahmi bersama teman-teman. Walaupun ke depan harapan untuk abang saya ini adalah harapan yang penuh energi, dan harapan terbesar adalah untuk merit gitu. Kemudian Bang Fadli, yang mau saya tanya ini masalah untuk yang pertama tadi itu masalah pasangan hidup, kemudian yang kedua itu apa Bang Fadli yang harapkan? Yang pasti pengennya punya usaha sendiri. Cita-cita awal saya ingin jadi entrepreneur muda. Mantap. Itu sangat luar biasa, karena kita tidak selamanya di perusahaan ini. Ya. Jadi mulai sekarang apa yang kita harapkan untuk ke depan adalah yang kedua itu adalah usaha untuk diri kita sendiri. Karena suatu saat usaha yang kita bangun itu adalah manajemen buat karena Fadli. Kemudian yang poin ketiga, Bro Fadli. Ketiga yang pasti dari awal yang susah dan musik sampai tempat ini, karena itu berkaitan dengan hobi saya dan impian saya sendiri. Ini abang Fadli ini luar biasa. Harapan yang dia ingin bangun itu adalah pertama proyek tadi perkawinan, kemudian yang kedua adalah usaha, dan ketiga jiwa yang ingin dia bangun adalah musik. Tetapi harapan dan doa selama ini yang saya selalu tunggu dan harapkan tidak pernah terjadi. Mungkin apa begitu? Kenapa sampai begitu? Itu kalau sekali semua kuasa Allah Subhanahu wa taala, hanya menjalani skenario hal yang terbaik sesuai jalurnya dan berharap
Oke, Om. Mungkin harapan-harapan lagi nih untuk ke depan ini apa? Ya, kalau terkait tadi 1, 2, 3 sudah dalam hati untuk harapan ke depan. Mungkin apa lagi yang diharapkan? Karena kita apa? Tidak selamanya dunia perusahaan. Tapi tadi sudah terbangun apa yang dalam pikiran Anda untuk harapan ke depan. Karena kita sekarang ini sudah selesai pemilihan ini. Jadi apa yang kami harapkan untuk ke depan itu adalah salah satu inspirasi buat Bang Fadli. Dan itu selalu saya latih buat teman-teman. Seperti Abang Fadli ini sudah banyak harapan dan doa, harapan besar sudah. Saya selalu semangat untuk ke depan. Gimana Fadli? Mungkin itu hari ini kita berdua ngopi bareng bersama di Jalan Nopila lagi. Kalau bisa teman-teman datang ke sini bro, kita ngopi, kita cerita-cerita, curhat bersama Manggi Fadli. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa like and subscribe di situs. Oke. Izul. Nomor 2. Oke. Lanjutkan. Semangat buat ke depan.